Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, sampurasun. Namaste. Yeah. Oke. Hari pertama. Hari pertama. Lanovia Wedding. Oke. Iya, dan ini adalah satu perjalanan awal dari Lanovia The Wedding Bazaar 2021 yang akan diselenggarakan. Insya Allah, moga-moga aja ya bisa terpenuhi di bulan Agustus. Tapi menuju ke sana kita punya satu program baru. Yep. Ini merupakan satu konsep yang dibuat, dikemas as the beginning. Untuk mengawali ya. Dan senang sekali bahwa di opening ini saya Yudi Raven kebagian kesempatan bersama rekan saya yang luar biasa, Roy. Senang banget bisa ketemu sama Yudi. Tahu lu gua ngerasa memuji diri sendiri gak enak banget. Gak enak. Ulangi, saya Yudi Raven, saya Troy. Ya, itu aja dah. Oke. Yeah. That's it gitu. Lebih enak ya. Oke, Troy, apa sih yang ngebedain sama konsep-konsep sebelumnya di Lanovia Wedding? Kan kalau kemarin-kemarin kita explore. Bro, kenapa gue yang ditanya, Bro? Enggak, gue pengen tahu gitu. Oh, kan. Okay. Nah, gue pengen tahu, kita bakalan flashback dulu sedikit gitu ya. Jadi ini satu konsep yang berbeda dengan konsep-konsep Lanovia yang sebelumnya. Asik. Bahwa door to door ini merupakan satu acara yang mengawali sebenarnya, Yud. Kita akan mengawali. Di masa pandemi ini, begitu banyak kesulitan dari mulai calon-calon pengantin atau klien-klien untuk bisa berkunjung ke vendor-vendor. Begitu pula dari vendor-vendor ke klien. Tapi itu gak usah khawatir, kita yang wakilin. Ya. Itu yang akhirnya terlahirnya sebuah konsep bahwa ya sudah kalau misalnya kayak begitu, jadikanlah MC-MC-nya sebagai salesman. Jualan door to door. Wah, berarti kita digaji dong kalau gitu. Ember. Terima kasih lah Novia. Thank you so much. Ada kan rekening saya ya. Sini ya, rekeningnya ya. Mana? Ya, oke. Jadi karena memang ada kesulitan itu dan keterbatasan antara jarak dan waktu, maka Lanovia membuat sebuah konsep, yuk kita kunjungi saja. Dan kita akan mewakili, kami berdua nanti akan mewakili juga teman-teman calon-calon mempelai, termasuk kan kadang-kadang yang merekomendasikan sesama itu kan tidak selamanya harus klien. Yap. Tapi biasanya ada teman-teman vendor. Betul. Untuk bisa berkunjung, kita ngegali di sana, Yud. Nah, oke deh kalau kali gitu ya. Jadi kalau gitu. Kalau gitu. Kalau kali gitu beda lagi. Kalau iya benar juga ya. Yang jelas sih gini, seyogianya kan menikah itu adalah ibadah. Iya. Menikah betul. Itu ibadah dan kita di sini senang banget bisa ngebantuin grooms and bride to be gitu ya untuk langsung datengin ke vendornya kayak gimana sih kalau misalnya kita datang ke vendornya. Jadi sebelum nikah tuh nonton dulu nih tayangan-tayangan dari ini gitu ya, Lanovia Wedding. Jadi kita bakalan lihat, oke, gue pengen lihat ini dong, tinggal klik aja. Itu langsung ada tayangannya gitu ya. Dan seperti apa sih galerinya? Nah, kita juga bakalan acak-acak galerinya nanti. Betul. Jadi tidak hanya kalau misalnya klien datang ke sebuah wedding exhibition ya. Cuma bertanya masalah paket, harga. Kalau ini enggak, Anda bisa melihat betul-betul tempatnya seperti apa. Ya. Terus yang kita gali juga mungkin akan lebih dalam sedikit tentang siapa sih vendornya. Betul. Dan kita juga di backup sama teman-teman yang luar biasa. Oh, oke. Okay. Ini teman-teman dari sini. Wow. Ada teman-teman dari Seven Honey. Iya. Ya. Nih, boleh kalau... Kalau di IG yes. TV bisa kelihatan. Nah, ya. Ini dia... Ada hi dulu dong. StreamX Media. Oi, StreamX. Yeah. Luar biasa ini mah sudah. Ini dua-duanya melintang di dunia fotografi dan videografi. Betul. Ini mah luar biasa semua. Ini dua-duanya rada-rada namanya unik ya. Seven Honey dan StreamX. Tujuh madu. Tujuh madu dan Extreme. Aliran X banget. Oke. Seru banget. Kita bakalan kemana nih hari ini nih? Nah, kan door to door. Yeah. Ini kan mana belum ada pintunya nih. Nah, ini adalah pintu pertama kita. Kita akan berkunjung pertama kita akan berkunjung ke Naire. Wow. Naire Wedding. Ya. Sudah ya banyak diminati oleh. Konon ya. Konon ceritanya diminati. Dan booming sekali katanya. Iya, karena saya sih belum pernah pakai jasanya jadi belum tahu. Saya juga belum pernah mencoba kebaya-kebayanya, ya. Jadi kita akan bertanya sana, kita akan berkunjung ke sana. Terus kemudian kunjungan yang di sore hari kita akan bertemu dengan Hanan Wedding. Oh, wow. Ya. Ini adalah catering ya? Itu juga kita belum tahu. Belum tahu juga. Kan saya klien. Kan saya juga pengen makan. Saya pengen ngopi jam segitu lagi. Ya. Oke. Si penasaran kita juga belum tahu nih Hanan teh apa gitu sebenarnya. Iya. Yang aku baca-baca sih ya, kalau misalnya pengen mau wedding gitu ya. Hanan ini disebut-sebut sebagai catering, tapi kita we'll see. Kita lihat ya apakah Hanan ini hanya wedding saja atau ada yang lainnya. Betul. Kita penasaran. Nah.
Yang perlu teman-teman dan kawan-kawan juga ketahui bahwa ya, rangkaian door to door wedding exhibition ini enggak cuma hari ini. Hmm. Rangkaiannya ada beberapa kali, puluhan kali. Wow. Rencananya 365 kali. Banyak amat, Bro. Sehari sekali ya? Iya. Yang udah pasti okay, rangkaiannya kurang lebih sekitar 1 bulan sampai 2 bulan, betul, ya. Betul, betul. Dan itu akan didampingi oleh host-host, enggak cuma kita berdua, kita hanya bagian di awal. Betul. Ya, nanti ada teman-teman dari luar kota, sejauh barat. Sejauh barat kan. Ini ya, host ini cuma berdua ya. Ini ya, baru berdua. Belum lagi ya, sejauh barat bisa dihitung kan Bandung berapa, Cianjur berapa, Sukabumi berapa. Sukabumi, Cirebon. Di sini di acara ini. Okay. Jadi pastikan harus langsung kalau misalnya ada di YouTube ya. YouTube. Boleh subscribe, like dan nyalakan loncengnya ya. Kalau misalnya IG jangan lupa di-follow terus ya, dipantengin terus. Hmm. Kalau bisa di-pin gitu ya, biar nanti kalau misalnya updatean-updatean baru tuh muncul gitu kan. Ini memang jago banget ya di bidang sosial media ya. Kan sebagai milenial zilenial kan harus gitu dong. Cui. Oke, langsung aja kita berangkat. Yes. Udah waktunya. Ya. Terima kasih, kita akan ketemu langsung di pintunya. Yes. Di pintunya Nahere. Ya, pintunya Nahere. Go.